Tips menyusui. Menyusui memberikan manfaat luar biasa bagi bayi dan sang ibu. ASI sangat penting untuk bayi karena merupakan makanan alami yang komposisinya sesuai dengan kebutuhan bayi. Pada umumnya, ASI dapat diproduksi hingga 600 sampai 700 cc per hari. Sangat dianjurkan untuk memberikan ASI eksklusif hingga 6 bulan. Berikut ini adalah langkah tepat untuk menyusui bayi. 1. Cuci tangan dengan bersih. 2. Duduk dengan posisi benar dan nyaman. 3. Perah ASI sedikit dan oleskan pada puting. 4. Posisikan kepala bayi dekat dengan lipatan siku dan pegang bayi dengan satu lengan. Setelah itu, sanggah bokong dengan tangan. 5. Pastikan perut dan bibir bayi menempel ke perut dan puting Anda. 6. Posisikanlah telinga dan lengan atas dalam garis lurus. 7. Pastikan seluruh puting masuk ke dalam mulut si bayi. Perhatikan hal berikut ini. Ini adalah cara menyusui yang salah. Dagu bayi menempel ke payudara. Sebagian mulut bayi terbuka sehingga puting tidak seluruhnya masuk ke dalam mulut bayi. Bibir bayi terlipat keluar. Pipi bayi tidak kempot. Dan ibu tidak merasakan sakit. Tak perlu khawatir, rasa sakit saat menyusui adalah hal yang sangat normal. Ayo, berikan ASI sekarang juga untuk masa depan si buah hati.